Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini Kang Mas Bro mau memperlihatkan antara Honda Vario dengan Honda Beat ya. Di sini saya pilih warna yang sama, yaitu warna dop ya. Ini Vario 125 ISS, kemudian di sini Honda Beat Deluxe yang warna hitam dop juga. Oke. Di sini saya mau menjelaskan kepada teman-teman, konon katanya beberapa dari Honda Beat terbaru ini ya di 2020 ini itu banyak kesamaan antara Honda Beat dengan Honda Vario. Itu apa saja ya yang agak dimirip-mirip ya. Jadi bagian mana saja sih yang mirip-mirip dengan Honda Vario ini? Simak videonya. Oke, teman-teman semuanya, ini bisa teman-teman lihat ya, saya mau perlihatkan di bagian ini dulu, bagian kepalanya. Ini untuk Honda Beat ya teman-teman. Honda, kalau Honda Beat ini masih set apa ini handle remnya ini pakai yang warna silver. Nah untuk di bagian kepala ini menurut saya juga mirip teman-teman, hanya di sini beda pola ininya ya. Tapi sekilas dari depan ini memang ada kemiripan antara Honda Beat ini dengan Honda Vario teman-teman. Jadi all Vario itu kepalanya mirip juga dengan Honda Beat ini, atau Honda Beat yang mirip dengan Honda Vario saat ini ya, karena ini keluaran terbarunya. Jadi Honda Beat yang mirip ke Vario. Bisa teman-teman lihat seperti ini handle remnya ya, warnanya hitam. Nah coba deh teman-teman perhatikan untuk bagian kepalanya itu jenis apa namanya bentuknya, ini bentuknya sama ya teman-teman ya, mulai dari ininya kayak gini, lancipnya ke sini ya. Cuma kalau di Beat-nya itu lebih ke lancip kayak gini ya, kalau ini kan enggak. Nah di bagian sininya nih kayak gini ya, agak sama juga ya kan, bisa teman-teman lihat nih sama. Nah kepalanya seperti ini sama teman-teman. Kemudian kombinasinya juga sama. Di sini hitam doff, di sini hitam metalik. Ya, di sini ada tulisan Honda menggunakan stiker warna putih. Kalau di Beat-nya itu agak di atas seperti ini. Ya, ini hitam doff, ini hitam metalik. Untuk hitamnya memang ini berbeda teman-teman. Lebih kuat ya. Hitamnya ini lebih kereng ya untuk Honda Beat dibandingkan dengan hitam doff dari Honda Vario yang ISS ini ya. Nih di bagian kepalanya memang mirip sekali menurut saya. Kemudian yang lebih rame diperbincangkan itu apakah lampunya ini, katanya lampunya itu mirip juga ya teman-teman. Nah kalau dilihat seperti ini, bisa teman-teman perhatikan antara lampu Honda Beat dengan lampu Honda Vario ya. Kalau yang lama memang tidak seperti ini, memang ada kemiripan, kemiripannya seperti ini teman-teman. Kalau yang dulu itu lampunya ke sini ya, kalau ini sama kayak Vario nekuk ke sini ya. Jadi memang kalau ini dibatasi seperti Vario, ini memang sudah mirip. Yang berbeda di sini kalau ini nyambung ya, ini putus sih, ini terputus, maksudnya antara ini dengan ini cover lampunya itu terhubung. Walaupun ini terpisah aslinya, tapi nyambung kayak gini.
Kalau untuk varionya itu terpisah, ada bodinya seperti ini ya, bedanya itu. Kemudian ini sama-sama ya, sudah menggunakan lampu LED ya. Ini lampu LED nya bisa teman-teman lihat seperti apa sih lampu LED nya tuh. Ini LED nya teman-teman. Kalau beat seperti apa, ini untuk Honda Beat nya nggak kelihatan ya teman-teman. Oke ya, memang sedikit agak mirip ya, namun di bagian sini itu tidak terpisah untuk beat ya. Yang agak miripnya ini lampu ininya, apa, cover headlamp nya ini kayak gini, nekuk kayak gini. Oke, selanjutnya apalagi sih yang mirip di Honda Beat ya dengan Vario. Oke, saya akan perlihatkan lagi untuk emblem Vario nya nah, di sini kan Vario nya timbul ya, kemudian berwarna silver seperti ini ya. Ini untuk Vario ISS ya teman-teman, ini mirip juga. Nah, kemudian untuk Beat Deluxe-nya juga sama, menggunakan emblem warnanya silver kemudian timbul nih ya. Ini ketiga ya, persamaan yang ketiga. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan lagi di bagian filter udara. Untuk model filter udaranya ini Honda Vario seperti ini ya. Jadi memang agak sedikit miripnya itu kalau di bagian filter udaranya, ini modelnya ini seperti ini ya teman-teman, perhatikan untuk Honda Beat nya bisa dilihat ini memang mirip dengan Vario ya. Antara Honda Beat terbaru ini sudah mirip dengan Vario, karena apa? Karena untuk yang Beat lama itu tidak seperti ini teman-teman, tapi full sampai ke atas ini. Kalau ini kan mirip dengan Vario kayak gini ya, cuma ini ukurannya lebih kecil seperti itu. Kemudian di bagian sini juga kayak bagian CVT sini ya, sama ya kayak Vario juga, modelnya kayak gini teman-teman. Untuk Beat lama enggak seperti ini sih tuh, ini yang agak mirip-mirip. Makanya banyak sekali yang bilang katanya Honda Beat terbaru 2020 itu mirip dengan Honda Vario. Setelah saya amati dan saya teliti, menurut saya sih memang ini memang banyak kemiripan ya teman-teman. Tadi mulai dari lampu, apa, ke bagian kepala ya, satu, kedua bagian lampu, ketiga bagian emblem ya, keempat di filter udaranya, dan kelima di bagian di sini CVT nya kemudian ada lagi teman-teman nih di bagian sini teman-teman. Sekarang all new Honda Beat itu untuk penerangan lampu pada bagian plat nomornya ada di sini ya, di sini. Ini Vario sama seperti ini. Seperti apa sih lampunya, bisa teman-teman lihat, ini lampunya LED ya teman-teman. Nah, kalau ini apakah LED atau bukan ya, kurang paham ini. Oh, ini lampu biasa. Coba saya perhatikan lagi, ini kalau yang ini agak kurang jelas ya teman-teman, kayaknya sih lampu biasa ya, nggak ada yang menyala. Nah, itu ya teman-teman, jadi agak miripnya itu ada moncongnya kayak gitu. Nah, jadi itu menurut saya beberapa hal yang mirip antara Honda Vario dengan Honda Beat. Nah, menurut teman-teman apakah itu mirip atau enggak ya, itu sudah saya perlihatkan khususnya untuk Beat Deluxe nya ya teman-teman. Tapi untuk Beat yang lainnya, yang lainnya tuh bedanya di sini sih, nggak pakai emblem ini saja. Kalau yang lain juga sama. Kemudian kalau Beat ini sudah ada power chargernya di sini, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau bepergian jauh baterainya lowbat, di sini ada power charger. Kalau Vario belum dilengkapi dengan power charger. Oke, itu ya. Oh ya, untuk soal harga nih, saya akan jelaskan juga, harga masih berlaku di bulan ini ya teman-teman. Untuk Honda Beat
ya semua harga aja ya, semua Beat sama Vario. Untuk Honda Beat yang tipe CBS dulu itu harganya 17.720, yang ISS itu 18.380.000 rupiah, dan yang tipe Deluxe ini adalah 18.480 ya. Jadi yang ISS dengan yang Deluxe ini selisih 100.000 saja. Kemudian untuk Vario, Vario ada dua tipe ya. Tipe yang CBS itu belum memakai remote sama belum pakai emblem Vario yang timbul, masih pakai stripping. Sudah pernah saya jelaskan perbedaan Vario ini ya, ISS dengan yang CBS, bisa teman-teman cari saja di channel ini Kang Mas Bro. Untuk harga yang CBS 21.200.000 rupiah, dan untuk yang ISS ini 21.960.000 rupiah teman-teman. Itu untuk OTR Jawa Tengah ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.